Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dalam video editing tutorial. Oke, di video kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara membuat atau cara menggabungkan 3 video menjadi 1. Contohnya bisa kalian lihat pada awal video atau pada preview video ini. Oke, untuk menggabungkan 3 video menjadi 1 ini kita hanya membutuhkan aplikasi CapCut. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Teman-teman silakan buka aplikasi CapCut. Kemudian proyek baru. Kemudian teman-teman silakan masukkan 3 video terpisah yang ingin teman-teman edit. Kemudian klik tambah. Ya, kita masuk dalam lembar kerja dari aplikasi CapCut. Jadi ketiga video ini sudah masuk di timeline. Ya, yang berikut teman-teman silakan klik pada video kedua, kemudian klik overlay, tergeser ke depan. Kemudian yang berikut teman-teman klik pada video yang berikutnya, kemudian klik yang sama overlay. Ya, kita atur di posisi ketiga. Ya, seperti ini. Kemudian langkah berikut, teman-teman silakan pilih menu format. Ya, di sini kan ada pilihan untuk resolusinya. Jadi teman-teman tinggal pilih untuk ukuran apa. Karena ini untuk kebutuhan Insta Story, jadi kita pilih 9:16. Ya, seperti ini. Jadi ini videonya masih bertumpuk. Masih satu. Kemudian klik pada video. Setelah itu kita pilih videonya, kita geser ke bawah. Atur sesuai dengan ukuran yang kalian inginkan. Diusahakan untuk memenuhi layar. Ya, bisa teman-teman lihat. Yang berikut kita atur durasinya. Karena ini untuk Insta Story, kita atur ke 15 detik. Ini kita samakan durasinya. Coba preview ulang. Ya, jadi sudah seperti ini. Langkah berikut, teman-teman silakan masukkan audio atau music sesuai dengan keinginan kalian. Potong. Dan kita coba preview. Oke, jadi caranya cukup mudah, teman-teman tinggal memasukkan 3 video dan mengeditnya mengikuti sesuai dengan tutorial yang saya bikin. Oke, jika teman-teman sudah merasa pas, kita langsung klik simpan. Dan silakan teman-teman share ke platform media sosial yang teman-teman inginkan. Oke, jadi itu saja tutorial kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Buat teman-teman yang belum paham, kalian bisa langsung komen di kolom komentar atau bisa DM di Instagram. See ya!